بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Makithina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yaquluna illa kalima. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. نحن نقص عليك نبأهم بالحق
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Haulai qawmun attakhadu min dunihi alihah, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyinin, faman adhlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka, hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. Innahum in yadhharu 'alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah tiga, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah lima, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh,
tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka syurga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam syurga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua pohon kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, ketika ia bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat." وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya." وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqak. أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?" Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Walaula idh dakhalta jannah
سنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Au yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya kembali. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan diletakkannya kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntum muttakhidhal mudhillina 'udda. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Dan orang-orang yang berdosa melihat mereka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapat azab, yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. فَلَمَّا
فَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan itu. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri 'ajaba. Muridnya menjawab, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Musa berkata, "Insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Fanطلقa hatta idha rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra.
Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Fanṭalaqa hattā idzā laqiyā ghulāman faqatalahu qāla aqataltu nafsan zakiyyatan bighayri nafs قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, kamu sudah cukup memberi maaf kepadaku." Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abaw. استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian, keduanya menemukan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' 'alayhi sabra. Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti anak mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada umur dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku melakukan itu bukanlah menurut kemauanku sendiri. Demikianlah maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu ceritanya tentangnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang amat sangat. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang dapat melindunginya dari teriknya matahari itu. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua bukit, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tiada mengerti pembicaraan.
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka, dapatkah kami memberikan upeti kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Atuni zubar al-hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh 'alayhi qitran. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, "Tiuplah api itu," hingga apabila besi sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu." Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikan hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar." Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Wa'aradna jahannama yawma idhin lilkafirina 'arda. Dan kami perlihatkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Yaitu orang-orang yang matanya tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku dan mereka tidak dapat mendengar. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu
orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kafir terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amal-amal mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli hudwa. Demikian balasannya mereka, yaitu neraka jahanam, disebabkan kekafirannya dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha la yadghuna 'anha hiwala. Mereka kekal dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدٌ. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya.